Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahibuna wa shaykhuna wa ustazuna al-mukarram Kyai Haji Muhammad Arifin Ilhab hafizahullah wa saddada khutah. Mudah-mudahan kita mendapatkan selalu rahmat keberkahan dalam pertemuan ukhuwah ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang ke-19 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharafuddin An-Nawawi, meninggal 676 Hijrah. Diriwayatkan dari Abu Abbas Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi pernah memanggil dia, "Ta'al, kemari. Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil." Ya Allah, dalamkan ilmu agamanya, ajarkan dia ta'wil Al-Qur'an. Makanya dia bergelar dengan Hibrul Ummah, tintanya umat ini. Tak ada gunanya kertas kalau tidak ada tinta. Tinta umat adalah Abdullah ibn Abbas. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Ibn Abbas 15 tahun. Anak umur 15 tahun, kelas 3 SMP, tapi ilmunya luar biasa. Ketika Abu Bakar Siddiq meninggal, naik khalifah Umar bin Khattab, ajlasahu fi majlisihi. Umar ibn al-Khattab mendudukkan Abdullah bin Abbas di tengah majlisnya bersama orang-orang senior kibar sahabah, dan dia orang yang luar biasa. Mudah-mudahan anak-anak muda kita seperti Abdullah bin Abbas. Abbas bertemu dengan Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhuma, lalu kemudian Zaid ibn Thabit mencium tangan Abdullah bin Abbas, padahal lebih tua Zaid bin Thabit. Ketika Nabi meninggal, umur Zaid bin Thabit 20 sana, 20 tahun. Ketika Nabi meninggal, umur Umar Abdullah bin Umar ibn al-Khattab lebih kurang 20 tahun. Ketika Nabi meninggal, umur Abdullah bin Abbas 15 tahun. Jadi orang-orang yang berada di samping Nabi itulah anak-anak muda yang luar biasa. Innakum fitsyatun amanu bi rabbihim, adalah anak-anak muda yang beriman kepada Allah. Wazidnahum huda, kami tambah hidayah. Anak muda kalau ketemu dengan iman, hidayahnya bertambah, bertambah, bertambah. Oleh sebab itu kita bangga di Az-Zikra ini, anak-anak muda luar biasa. Tidak hanya dididik berzikir, tidak hanya dididik membaca Al-Quran, tapi juga dididik alimu auladakum as-sibaha war-rimayah warukubal khail. Ajarkan anak-anak kamu berenang, memanah, ketangkasan, olahraga, menunggang kuda. Di sini ada, makanya akan muncul atlet yang di dalam kepalanya Al-Quran, badannya sehat tapi panahannya luar biasa. Amin. Anak-anak muda yang akan menampilkan nama Indonesia harum di kancah internasional. Kenapa? Pemanah luar biasa. Kenapa? Naik kuda, atlet berkuda kita. Bayangkan kalau atlet berkuda kita berzikir, hafal Quran. Maka sahabat Nabi dulu selalu mendidik. Di antara doa Nabi, Allahumma saddid sahmahu. Ada sahabat Nabi itu yang didoakan Nabi, Allahumma saddid sahmahu, tepatkan anak panahnya. Ini sekarang anak-anak muda ini kalau ditanya, kamu bisa memanah? Senyum. Manah asmara. Apa itu? Tidak jantan. Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas kok dekat sekali dengan Nabi? Ya, Abdullah bin Abbas bebas di rumah Nabi. Loh, dengan istri Nabi? Istri Nabi Maimunah adalah bibinya Abdullah bin Abbas. Jadi dia dua jalur dengan Nabi. Ayah Nabi bernama Abdullah. Ayah Abdullah bin Abbas bernama Abbas. Abbas dengan Abdullah adik beradik saudara kakak. Dengan Abdullah bin Abbas saudara sepupu. Wali ayah mereka kandung, sama-sama cucu Abdul Muthalib. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, sama satu nasab. Kemudian istri Nabi bernama Maimunah adalah bibinya Abdullah bin Abbas, maka dia bebas dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi berkata, Abdullah bin Abbas berkata, kuntu dulu
dulu saya khalfan Nabi, suatu ketika saya sedang berada di belakang Nabi yauman faqala, berjalan berdua, naik kuda, naik unta, dia berada di belakang, berada di belakang Nabi. Lalu apa kata Nabi? Ya ulam, wahai anak, inni u'allimuka kalimatin, ada beberapa kalimat ingin ku ajarkan kepadamu. Dari sini Nabi memperhatikan anak kecil. Tidak peduli pada anak kecil. Ustaz, ini anak saya. Ya, apa kabar? Sehat? Sebentar ya. Tanya, kelas berapa? Sholat ya nak? Puasa ya? Baca Quran ya? Jangan lawan orang tua ya? Ketika Nabi duduk, tiba-tiba giliran ceret tempat air antrian sampai ke sebelah. Di sebelahnya anak kecil. Dan Nabi berkata kepada anak itu, boleh saya ambil? Silakan. Nabi, luar biasa. Tapi tetap menghargai anak kecil. Oleh sebab itu jangan pernah menyepelekan anak kecil. Tadi saya keluar dari penginapan, tempat tinggal, tempat menginap, datang. Ustaz Somad, ini ada anak kecil. Ini pasukan. Saya tanya, sudah kelas berapa? Sudah kelas 2 Ustaz. Rajin sholat ya. Nah, ini anak kecil ada sentuhan yang luar biasa. Ada kasih sayang. Itu berkesan di kepala mereka. Sampai mereka nanti pemuda. Mereka akan menjadi pejuang Islam. Mereka akan menolong agama Allah. Kesan-kesan para ustaz mereka, guru mereka. Sehingga yang mereka ingat adalah yang baik-baiknya. Sentuh anak-anak muda kita. Ya ghulam, wahai anak. Inni u'allimuka kalimatin. Aku mau kalimat, beberapa kata-kata. Kata-katanya mestilah mendidik. Apa kalimatnya? Ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha yahfazka. Dua kata yang tergabung menjadi satu kata. Ada hubungan tarik-menarik. Yahfazka, Allah menjagamu. Kita selalu minta, ya Allah jagalah kami ya Allah. Ustaz doakan ya, Allah jaga saya ya. Ustaz doakannya supaya Allah jaga keluarga kami ya. Yahfazka, Allah menjagamu. Tapi kau lupa syaratnya. Syarat supaya Allah menjaga, apa syaratnya? Ihfazillaha, jaga Allah. Jaga agama Allah. Jaga hukum-hukum halal haram Allah. Jaga ketetapan Allah. Ihfazillaha yahfazka. Hafizah yahfazu. Mestinya yahfazuka, dia menjagamu. Tapi kenapa berbunyi yahfazka? Dalam kaedah nahunya apa ini namanya? Namanya jawab amar. Jawab amar itu sukun. Yahfazu menjadi yahfazka. Ihfazlaha. Kalau engkau jaga Allah, yahfazka, dia pasti menjagamu. Kalau kau jaga hukum halal haram Allah, dia pasti menjagamu. Kenapa Allah tidak menjaga kita? Satu syarat. Karena kita tidak menjaga hukum halal haram Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya. Allah jaga akidah kita dengan zikir yang benar. Allah jaga kita dikirimkannya dengan ustaz-ustaz yang benar meluruskan. Saya kalau dengan Ustaz Somad, cuma baca hadis terjemah, kami maunya yang ada seninya. Alhamdulillah hadir bersama kita. Orang kaya mati, orang miskin mati. Sehingga tidak ada satu pintu pun yang tertutup. Tidak ada alasan anak muda, kamu kenapa enggak mau ngaji? Alas ngaji dengan Ustaz Somad, mati mulu. Serius aja? Enggak, ada seninya. Semua terjaga, semua terpelihara. Jaga Allah. Ini menjaga dari aspek seni. Pintu seni saja yang dia jaga. Jangan sampai ada seni-seni yang melalaikan dari Allah. Jangan sampai ada beralasan seni tapi ternyata melupakan Allah. Dengan seni pun kau bisa mengingat Allah. Ini dari aspek zikirnya. Jangan sampai ikut aliran zikir tapi karena zikir tidak benar malah dekat dengan setan, malah melupakan Allah. Mengaku ikut ahli zikir tapi tidak sholat. Ini mesti dijaga. Pintu-pintu ini dijaga. Selesai saya acara kajian, datang ibu-ibu bawa tasbih kayu. Ustaz Somad, ya, saya tadi ada pertanyaan. Terus, saya rasa enggak nyaman nanya di depan orang banyak. Kenapa? Ini pertanyaannya khusus, harus 4 mata Ustaz. Bisa 4 mata Ustaz, 3 pun bisa, apa namanya?
Gini Ustaz, saya ikut kelompok zikir nih. Ikut kelompok zikir? Ya. Terus saya mengalami pengalaman spiritual batin yang luar biasa. Gimana pengalamannya? Semua yang ada di balik dinding bisa saya lihat. Kalau saya bawa mobil, apa yang ada di balik bukit bisa saya lihat. Siapa tamu yang mau datang bisa saya lihat. Semua yang tersembunyi bisa saya lihat. Wow. Bahaya ini. Dia bisa lihat yang tersembunyi. Saya jadi takut. Dalam ilmu tasawuf ini namanya kasyaf. Kasyaf artinya tirai yang tersingkap. Tirai yang tersingkap maka kita bisa melihat apa yang ada di balik tirai. Tersingkap. Saya bisa melihat apa yang ada di balik tirai karena tirai sudah tersingkap. Tapi kasyaf terbagi dua. Kasyaf syaitani. Kasyaf ilahi. Jangan-jangan kau dapat kasyaf, kau sangka kasyaf ilahi. Ternyata kasyaf syaitani. Maka saya tanya, jawab dengan jujur. Ya, setelah ikut kelompok zikir ini. Ya, jawab dengan jujur. Ya, setelah ikut zikir-zikir yang katanya zikir mengingatkan Allah ini. Makin ingat Allah. Setelah tahu apa yang ada di balik dinding. Setelah tahu apa yang ada di balik bukit. Setelah tahu apa yang akan terjadi. Makin ingat Allah atau makin lupa Allah. Saya terus terang makin lupa Pak Ustaz. Berarti engkau sedang dimainkan syaitan. Lalu apa yang membuat bisa melihat apa yang balik dinding? Apa yang membuat bisa melihat apa yang tersembunyi? Syaitan sedang masuk ke kepalamu. Maka mesti diruqyah syariah. Jaga. Supaya jangan sampai engkau disesatkan. Wairil maghdubi alaihim waladhalin. Jangan sampai disesatkan oleh dua arah. Yang pertama, wairil maghdub. Mereka yang dimurkai Allah. Yahud. Waladhalin. Mereka yang sesat. Nasrani. Kedua-dua ini jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka, kalau engkau ingin dijaga oleh Allah, wahai anakku, wahai ananda, wahai adikku, wahai saudaraku, ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Wahai anak, wahai adik, aku sampaikan kepada engkau beberapa kata-kata. Ihfazillaha, yahfazka. Kau jaga hukum Allah, halal haramnya. Kau jaga hukum Allah, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kau jaga hukum Allah, mana yang mahram, mana yang tidak mahram. Kau jaga hukum Allah, kau mesti berjalan dengan siapa. Kau jaga hukum Allah, mana minuman yang boleh, mana makanan yang tidak. Mana tanah yang boleh, mana yang tidak. Mana orang yang boleh, mana yang tidak. Kalau kau jaga ini, yahfazka. Maka Allah akan menjagamu. Pasukan tentara menjagamu belum tentu bisa. Karena ada bom yang akan meledak, meletup. Orang besar tegap menjagamu belum tentu bisa. Karena ada yang akan menyelinap. Manusia yang gagah perkasa menjagamu belum tentu bisa. Karena setan meniupkan panah-panahnya. Alladzi yuwaswisu fi sudurinnas minal jinnati wannas. Tapi tetap kita dengan usaha. Pagi diajarkan baca kul wallah 3 kali, kul amfir falak 1 kali, kul amfir binas 1 kali, al-fatihah 1 kali, ayat kursi 1 kali, awal al-baqarah 5 ayat 1 kali, akhir al-baqarah 3 ayat 1 kali. Itulah yang tadi yang kita dibimbing oleh Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. المعصورات ذكر bacaan pagi petang untuk minta perlindungan Allah. Zikirnya lancar, bacaan maksuratnya tetap baca, tapi tidak menjaga hukum Allah, Allah tidak akan jaga. Maka kata Nabi, ihfazillah, jaga agama Allah, yahfazka, Allah akan menjagamu. Ihfazillah, jagalah Allah. Loh, Allah kenapa perlu dijaga Pak Ustaz? Allah kan Al-Hafiz, Maha menjaga. Kenapa Allah mesti dijaga? Lihat ayatnya. Lihat ayat yang lain. In tansurullah yansurkum. In tansurullah yansurkum. Apakah Allah perlu ditolong? Allah tidak perlu ditolong. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah yang menolong. Lalu mengapa di situ disebutkan kalau kau tolong Allah? Kalau kau tolong agama Allah. Sama seperti Nabi Isa berkata, wa idh qala Isa ibn Maryam lil hawariyin. Ingatlah ketika Isa anak Maryam berkata kepada hawariyun, man ansari ila Allah. Siapa yang menolong aku menegakkan agama Allah? Qala al hawariyun. Hawariyun berkata, nahnu ansarullah. Kami menolong Allah. Loh, kami nolong Allah. Ini kalimatnya salah. Kami kok nolong Allah?
sakingkan rindunya dengan Allah sampai tidak terucap kalimat agama Allah, menolong dinullah, tapi langsung hilang kalimat itu, langsung Allah. Namanya talazzuz. Talazzuz diambil dari kata lazid, nikmat. Nikmat, nikmat menyebut Allah SWT. Allahul musta'an, Allahunan narjuka. Padahal mestinya kalimatnya narjuka ya Allah, tapi karena ingin lidah merasa nikmat, sampai kalimat Allah duluan. Begitulah mengapa dikatakan dinullah, agama Allah. Nahnu nansurullah, kami menolong Allah. Kami menolong agama Allah. Ihfazillah, kau tolong, kau jaga, kau pelihara Allah, kau pelihara hukum halal haram Allah, kau jaga agama Allah, kau jaga ulama-ulama yang menolong agama Allah. Tajidhu tujahak, kau akan dapati Allah di hadapanmu. Allah tidak bertempat. Bagaimana mungkin kau katakan Allah berada di depan, padahal dia sudah ada sebelum tempat itu ada? Di manakah Allah? Bagaimana mungkin kau jawab dia di mana, sedangkan dia sudah ada sebelum waktu dan zaman itu ada? Alladzi ayyana al-ayna la yuqalu ayyahu ayna. Alladzi ayyana al-ayna la yuqalu annahu ayna. Dia yang sudah menciptakan ada tempat itu sebelum kata ada tempat di mana itu ada, maka dia tidak layak dikatakan bertempat. Allah Maha Kuasa dari segala tempat. Allah menciptakan arasy bukan untuk dia bersemayam di atasnya, tapi Allah ingin menunjukkan kuasanya. Oleh sebab itu, maka apa makna kalau kau jaga agama Allah, kau akan menemukan Allah di hadapanmu? Artinya Allah akan selalu menolongmu sebagaimana engkau minta tolong kepada orang. Minta tolong kepada orang, dia langsung datang menolongmu. Assalamualaikum Ustaz, tolong saya Ustaz. Ada apa? Minta tolong Pak, nanti kalau ada apa-apa. Ustaz Somad, jangan segan-segan, sungkan-sungkan. Kalau ada apa-apa, miss call, telpon saya. Insya Allah. Bapak datang? Tidak, saya. Artinya apa? Itu makna ungkapan. Jangan dipahami secara tekstual. Makna ungkapan yang tekstual itu kalau dipahami tekstual menyesatkan. Seorang suami berkata kepada istrinya, apa kata dia? Adinda, kan ku nanti kau 1000 tahun lamanya. Istrinya tekstual, apa? 1000 tahun? 60 aja batuk. Makna 1000 tahun itu makna ungkapan, artinya waktu yang lama. Itu maksudnya, bukan 1000 tahunnya. Begitu juga ketika tadi, kamu tadi ada datang pengajian saya? Enggak ada Pak Ustaz. Kamu tadi ada datang di pengajian? Ada Pak Ustaz. Di mana? Enggak ada kelihatan batang hidungmu. Emangnya kalau ngelihat orang itu batang hidungnya? Kalau orang itu dilihat ya utuh dari ujung kepala sampai kaki. Istilah menggunakan batang hidung itu adalah ungkapan. Kan enggak mungkin batang hidungnya aja yang datang. Artinya itu mewakili. Ini makna ungkapan-ungkapan. Kalau kau tolong agama Allah, Allah akan kau dapati di hadapanmu. Loh, bagaimana dengan di belakang, di kanan? Artinya apa? Begitulah cepatnya pertolongan Allah kalau kau tolong agama. Saya tanya kepada Ustaz Dery Sulaiman, tanya kepada Imam kita Al-Hafiz, tanya kepada Ustaz Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, tanya kepada sahabat-sahabat kita, tanya kepada Ustaz Felix Siau, bagaimana cepatnya pertolongan Allah. Mereka menghadapi masa-masa sulit dalam hidup, masa-masa genting dalam hidup, tapi begitu pertolongan Allah itu datang. Kenapa? Syaratnya menjaga agama Allah, menjaga hukum-hukum Allah, menjaga diri dari yang dimurkai Allah, menjaga semuanya. Kenapa? Karena Allah, lillah, billah, Allah. Idza sta'anta, idza sa'alta, kalau engkau meminta, fas'alillah, mintalah kepada Allah. Kalau minta, minta sama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menyembahnya sama Allah, mintanya juga sama Allah. Memangnya ada orang yang enggak minta sama Allah? Ada. Iyyaka na'budu wa duku nasta'in. Iyyaka na'budu wa pohon rindang nasta'in. Iyyaka na'budu wa penasehat spiritual nasta'in. Enggak benar ini. Akidahnya rusak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik.
أصلي فرض الصبح ركعتين أداء إماما لله تعالى. نويت صوم غد أداء فرض شهر رمضان هذه السنة لله تعالى. نويت الاعتكاف في هذا المسجد لله تعالى. Jangan kau bagi dengan yang lain. Ya Lata, ya Unsa, ya Manat, ya Kubal, ya Jibti, ya Tahut, ya Nahab, batal. Setelah Islam datang, katakan Esa tunggal tak berbilang. Kau minta kepada siapa? Dia. Kul huwallahu. Minta hanya kepada dia. Allahus. Jangan minta kepada yang lain. Minta hanya kepada dia. Maka kita minta kepada dia. Qulidu Allah, katakan ya Allah. Awidu Rahman, katakan ya ya Rahman. Ayyamma tad'u, nama manapun yang kau panggil. Falillahil asma'ul husna. Dia punya nama yang baik-baik. Ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mumin, ya Muhaimin, ya Aziz. Panggil dia, panggil dia, panggil sampai pada akhir, sampai ujung-ujung. Ya Ahad, ya Somad. Saya kebetulan datang tausiah lama baru datang. Akhirnya jamaah, ibu-ibu, sementara Ustaz Somad datang, kita Asmaul Husna ya. Ya, ya Rahman, sampai ya Ahad, ya Somad. Saya pun datang. Mentang-mentang saya lambat dipanggil. Dia bukan manggil Somad, yang dia panggil itu As-Samadu Allah, tempat bergantung, tempat meminta. Sedangkan yang ini siapa? Abdu, hamba. Hamba, budak. Tidak ada apa-apanya. Hamba. Ketika Islam datang, tidak boleh menghambakan diri kepada Ka'bah. Abdul Ka'bah, enggak boleh. Ada orang namanya Abdul Ka'bah, diganti menjadi Abdullah. Tapi karena anak gadisnya menikah dengan Nabi, dipanggil bapak gadis Abu Bakar Siddiq. Ada orang namanya Abdussam, hamba matahari. Syirik, enggak boleh. Enggak boleh menghambakan diri pada matahari. Masuk Islam, berubah namanya menjadi Abdurrahman. Karena selalu membawa kucing, dipanggil Abu Hurairah. Maka nama yang paling baik adalah nama yang disandingkan dengan Allah. Nama yang rendah, hina, abdun, hamba, budak, sahaya, rendah, hina, rendah, hina, rendah. Tapi ketika nama itu disandingkan dengan nama Allah, maka dia ikut naik ke atas. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Ghafur, Abdul Salam. Masya Allah. Mana buktinya kalau nama itu disandingkan dengan nama Allah? Kita ini hina, terbuat dari tanah, hitam, legam, busuk, rendah, bau, diinjak tapak kaki. Tapi ketika Allah tiupkan roh, fanafaktu fihi min ruhi, aku tiupkan roh ke dalam tanah yang hitam itu, maka faqa'ulahu sajidin, semua malaikat-malaikat bersujud kepada tanah yang hitam. Tapi ada satu yang tidak mau. Siapa dia? Hopeless. Hope, harapan. Less, enggak ada. Hopeless, enggak ada harapan. Bahasa Arabnya iblis, yang tidak ada harapan. Jadi kalau ada orang, aku sudah putus harapan, kelihatannya enggak ada harapan. Iblis nanti. Sudah putus harapan. Iblis artinya orang yang tidak ada harapan, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita selalu berharap, jangan pernah putus harap. Putus makan bisa hidup 3 bulan. Putus minum bisa hidup 3 hari. Putus harapan kau hanya hidup 3 detik, setelah itu mati. Maka harapan kita, siapa harapan tertinggi? Allah. Idza daqat 'alaika ad-dunya, kalau sempit rasa dunia, faqul ya Allah. Berat masalah ini, ada yang lebih besar tempat kau mengadu. Angkat kedua tangan. Allahu Akbar. Bermunajat. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza sa'alta, kalau kau minta, fas'alillah, minta kepada Allah. Jangan minta kepada makhluk. Makhluk hina. Jangan minta kepada makhluk. Makhluk rendah. Jangan minta kepada makhluk. Makhluk dihidupkan, minta kepada dia yang menghidupkan. Jangan minta kepada yang diatur, minta kepada dia yang maha mengatur. Jangan minta kepada yang mati, minta kepada dia yang menghidupkan dan yang mematikan. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jangan minta kepada dia yang punya hati, tapi minta kepada dia yang membolak-balikkan hati. Ya Allah, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, tolong balikkan hatinya supaya selalu ingat kepada aku ya Allah.
Tolong tiupkan angin cinta ke dalam hatinya supaya dia bisa menerima pinanganku, ya Allah. Tapi kalau dia tidak juga menerima, tolong tiupkan angin puting beliung sekalian. Jangan. Enggak boleh kita mendoakan yang tidak baik. Jangan minta kepada dia, ini anak muda datang bawa setangkai bunga mawar, terima cintaku. Kalau tidak, aku tak ingin mati sampaimu. Semua sudah kuserahkan padamu. Apa ini? Minta kepada makhluk, minta kepada manusia, engkau rendah, engkau hina. Minta kepada dia yang menciptakan itu perempuan. Minta kepada dia yang membolak-balikkan hati itu perempuan. Minta kepada dia. Tu'izzu man tasha, siapa yang mau kau angkat setinggi-tingginya. Wa tudhillu man tasha, siapa yang mau kau rendahkan serendah-rendahnya. Biarkan khair dalam genggaman kuasamu, ya Allah. Minta kepada Allah. Ini sekarang mintanya ke pohon rindang. Hai pohon, tolong pohon. Besok datang orang bawa sinsu. Mana pohonnya? Tumbang. Minta sama keris, keris kecil. Hai keris, tolong. Setelah diminta, masuk ke dompet. Salah, duduk, patah, nusuk muka. Minta. Jangan lagi pakai-pakai yang begitu. Ustaz Somad ngatain keris, ngatain pohon rindang, ngatain sungai, ngatain apa. Pakai cincin. Ini enggak ada apa-apanya. Itu katanya cincin Ustaz Somad itu katanya ada mistis-mistisnya ya. Iya. Gimana Pak Ustaz? Ini kalau dipakai duduk di rumah makan enggak bayar. Hebat, duduk aja jangan makan. Kalau makan ya bayar. Ustaz, saya mau kasih Ustaz batu nih. Ustaz suka batu, Ustaz? Ya, banyak-banyak enggak kalau satu suka. Ini saya mau kasih batu. Apa khasiatnya? Batu ini, Ustaz, kalau digigit ular, enggak apa-apa. Hebat. Batunya digigit ular. Apa ini semua ini? Bohong saja. Tidak ada. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau minta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta, kalau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Jangan minta tolong kepada setan. Ada orang yang minta tolong kepada setan, ada. Buka surat Al-Jin juz 29. Ya'udzu nabirijalim minal jin. Ada sebagian manusia ini yang meminta tolong kepada jin. Fazaduhum rahaqa. Mereka semakin durhaka, semakin jauh dari Allah. Minta kepada jin. Hai jin, hai jin, datanglah, datanglah. Akhirnya jin datang. Wani piro. Minta kepada jin. Rupanya jin itu tinggalnya di dalam ceret. Diusap, dia keluar. Hai. Jin yang sudah ratusan ribu tahun tidak mati-mati. Ada jin yang hidup ketika Kabil membunuh Habil. Saat Kabil membunuh Habil dia hidup sampai sekarang belum mati. Bayangkan itu. Laqtul Marjan, cerita tentang jin ditulis oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Tapi jin itu, jangan minta sama jin, minta sama Allah. Jin aja kalah sama manusia. Ada singgasana ratu perempuan, ratu yang sangat cantik. Siapa nama ratu itu? Bilqis. Makanya kadang ibu-ibu ketika anaknya sedang hamil, ya Allah, terpukau terpesona mendengar cerita Ratu Bilqis yang cantik gantengnya Sulaiman menikah dengan dia. Ratanya ingin punya anak gadis cantik seperti Bilqis. Nanti kalau anakku lahir, ku kasih nama Bilqis. Cantik seperti Ratu Bilqis. Begitu anaknya lahir, pesek. Tapi apa boleh buat karena sudah niat ya, tetap Bilqis juga. Nanti kalau singgah sana, Bilqis sudah di jalan nih. Bilqis gak lama lagi sampai nih ke istana Sulaiman. Sulaiman raja di raja. Orang barat menyebutnya King Solomon. Kita menyebutnya Nabi Sulaiman. Bahkan kabarnya ada penulis mengatakan kerajaan Sulaiman ini sampai ke Yogyakarta. Makanya di Jakarta disebut dengan Sulaiman. Biasa. Nabi Sulaiman berkata, ingin supaya Bilqis ketika sampai ke terpukau terpesona. Kenapa? Tiba-tiba dia sampai ke kerajaan Sulaiman. Loh, kursiku kok sudah sampai duluan? Aku belum sampai, kursiku sudah sampai duluan. Sulaiman ingin membuat Bilqis kesan pertama begitu menggoda.
Nah, hebatnya, romantisnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia kumpulkan bala tentara. Ya ayyuhal mala'u, wahai pasukan bala tentara, ayyukum ya'tini bi'arsyiha, siapa yang bisa membawa singgasana Balqis dari kerajaan Saba ke Palestina? Jauhnya 3000 km, 3 jam naik pesawat. Siapa yang sanggup membawa singgasana Balqis dari kerajaan Saba Yaman ke Palestina? Siapa yang sanggup? Qala ifritum minal jin, berkatalah jin ifrit. Jin ifrit angkat tangan. Sulaiman, saya yang akan memindahkan kursi Balqis. Oke, berapa lama ente bisa? Sa'atika bihi, aku akan bawa kursi Balqis dari Yaman ke Palestina. Qabla an taquma min maqamik, sebelum engkau tegak dari tempat dudukmu. Tegak dari tempat duduk 3 detik, 5 detik paling lama. 1, 2, 3, 4, 5. 5 detik kursi sampai. Kalau tidak terkena osteoporosis. 5 detik Sulaiman, kursi Balqis nyampe. Tapi Nabi Sulaiman rasa tidak puas. Dia ingin yang lebih cepat. Oke, kita simpan dulu yang 5 detik. Ada lagi yang lebih cepat? Datang seorang laki-laki, bukan jin, manusia. Namanya siapa? Asif bin Balkhia. Asif bin Balkhia. Sampai ke Bogor jadi Asif. Asif bin Balkhia. Apa kata dia? Ana atika bihi, aku sanggup memindahkan kursi Balqis dari Yaman ke Palestina, dari kerajaan Saba. Oke, Asif, kamu bisa berapa lama? Qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum matamu berkedip. Sampai. Mana yang lebih cepat? Tegak dari tempat duduk atau mata berkedip? Mata berkedip. Maka yang menang tender pemindahan proyek kursi Balqis bukan jin. Jadi kalau ada hari ini orang minta sama jin, dia layaknya hidup 3000 tahun yang lalu. Jin, tolong aku jin. Kata jin, kami udah kalah tender 3000 tahun yang lalu. Pemindahan kursi Balqis saja kami kalah, bro. Ente malah mau minta sama kami. Kata jin yang sadar. Tapi yang diminta jin goblok, yang minta orang yang beng. Sama. Makanya jin goblok ketemu orang goblok, ya itu hasilnya. Masih minta sama jin. Pilkada. Banyak lagi masih calon bupati, calon wali kota, calon gubernur, calon DPD, calon. Masih minta bawa sajen. Nanti nampan masih ada di dalam itu, apa isinya? Bolu, apam, nenas, ada rokok daun. Ternyata bagi jin tidak berlaku no smoking. Masih minta tolonglah, tolong supaya orang ini semuanya milih saya, tolong bah, tolong. Sesudah itu datang paslon yang lain, tolong juga kami. Akhirnya jin pun bingung, kita mau nolong yang mana ya? Semua minta sama kita nih. Idzasta'anta, kalau minta tolong, minta tolong sama Allah. Kalau enggak sanggup minta tolong sama Allah, minta tolong sama orang yang dekat dengan Allah. Ustaz, anak saya diganggu jin, diganggu setan, minta tolong sama Allah, baca ayat kursi. Tapi orangnya saya belum bisa, minta tolong sama Arsy, Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Pelatihannya di mana? Di Azzikr. Ketua Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia Provinsi Riau. Ustaz Somad, ini ada salam dari Ustaz Fulan bin Fulan. Dari mana? Dari Azzikra. Loh, kok dia kenal saya? Iya, beliau sedang berada di sini. Kami sedang pelatihan Ruqyah Internasional. Dihadirkan pakarnya di sana. Pakar Ruqyah Internasional. Antaranya namanya Syekh Abdul Salam Bali. Syekh Abdul Salam Bali. Dia kalau mau ngeruqyah orang, enggak perlu baca ayat kursi. Kalau ada orang kerasukan di sana, pas dia datang, turun dari mobil, dia batuk aja. Lari setan. Ayat kursinya sama. Ayat kursi yang dibaca Syekh Abdul Salam Bali dengan ayat kursi yang kita baca sama. Lalu yang beda itu apa? Ada kekuatan. Jadi yang penting itu bukan pistolnya, tapi man behind the gun. Bukan the gunnya. Bukan the gun of kelapa muda, itu lain lagi. Bukan gunnya, bukan pistolnya, tapi orang yang memainkan pistol, yang memainkan itu. Makanya orang zaman dulu itu luar biasa. Suatu ketika adik perempuan dari Raja Baghdad Irak kerasukan setan. Oh,
Akhirnya dipanggillah Imam Ahmad bin Hanbal. Hai Imam Ahmad bin Hanbal, sudilah kiranya datang ke istana, karena di sultan sedang kerasukan. Datang menemui Imam Ahmad bin Hanbal. Hai Imam Ahmad bin Hanbal, sudikah datang ke istana untuk mengobati adik sultan? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, aku sekarang sedang zaman dulu tidak mau mengemis ke istana tuan raja. Kalau kalian mau, ada acara apa ini? Ini adik sultan kerasukan setan. Oke, staf, ambil kop-kop, sendal terompah kayu, tempat wudhu di hammam, di kamar mandi. Tapak kaki jangan nginjak lantai kamar mandi. Mungkin ada percikan najis, itu membuat was-wasah setan berbisik dalam hati. Jangan-jangan tadi kena najis, jangan-jangan nanti kena najis, jangan-jangan tadi. Maka untuk menghindari itu, pakai sendal terompah kayu. Ambil terompah kayu dari kamar mandi. Ya, nih. Untuk apa Imam? Bawa aja ke istana. Terompah kayu Imam Ahmad bin Hanbal dibawa ke istana, diletakkan ke dekat kerasukan setan, tiba-tiba setannya kabur, sembuh. Setelah Imam Ahmad bin Hanbal meninggal tahun 241, meninggal, lalu kemudian adik sultan kumat lagi. Oh, dibawakan lagi sendalnya. Ini sendal Ahmad bin Hanbal. Setannya malah ketawa. Kami bukan takut sama sendalnya, kami takut sama yang punya sendal, dan kami tahu dia sekarang sudah meninggal dunia. Ternyata kalau orang soleh, sendalnya pun jangankan. Makanya kalau ada mobil-mobil pejabat, mobil anak buahnya lari putang panting semua, bapak datang, bapak, bapak. Padahal di dalam supirnya aja ketawa. Tapi begitu terdengar kabar orangnya sudah meninggal dunia, orang tidak lagi takut pada mobilnya, orang tidak lagi takut pada. Kenapa? Kekuatan iman Syekh Abdus Salam Bali, kekuatan iman Imam Ahmad bin Hanbal yang luar biasa, membuat jin setan ketakutan. Umar bin Khattab, masalaka Umar fajjan qatu. Kalau Umar lewat di suatu lembah, ini ada bukit, ini ada bukit, ini ada lembah. Kalau Umar lewat di suatu lembah, lamasa syaitanu fajjan ghaira fajjika, setan akan lewat di lembah yang lain. Setan tidak berani melewati jalan yang dilewati Umar. Kenapa? Karena kekuatan Umar yang luar biasa. Jangan lagi minta sama jin, jangan minta sama setan, minta sama Allah. Kalau tidak sanggup minta sama Allah, cari orang yang dekat dengan Allah, minta dia. Ustaz Somad, tolong ruqyah anak kami. Mohon maaf, bukan bidang saya. Kalau mau ruqyah, ini nomor HP-nya, catat. Kenapa Ustaz enggak mau? Saya udah pernah berapa kali baca, jinnya enggak keluar. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Jinnya malah senyum. Masa setan ngusir setan? Tapi kita jangan putus asa walaupun dia mentertawakan kita. Madzalladzi yashfa'u indahu illa bi'iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal-ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim. Tetap enggak keluar. Kamu sudah melanggar kode etik. Apa dia? Sesama setan dilarang saling mengusir. Tapi karena doa kepasrahan, tolonglah ya Allah, ini malu di depan jamaah, masa LCM jinnya enggak keluar. Akhirnya jin, yuk cabut kita, kasihan, kasihan. Akhirnya sembuh. Alhamdulillah Pak Ustaz, berkat doa Ustaz anak kami sembuh, sekarang jinnya kabur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Selamat ya, selamat. Besok malam jinnya datang. Aku kabur dari dia, mau ganggu kamu. Minta tolong kepada Allah. Kita sta'anta, kalau kau minta tolong, fasta'in billah. Minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam annal ummata. Ketahuilah wahai anakku, ketahuilah wahai adikku, ketahuilah wahai saudaraku, annal ummah, andai semua orang berkumpul,
La wijtama'atil ummah, seandainya mereka berkumpul ala ayyam fa'uka bi syai'in, mereka ingin mendatangkan manfaat, mereka ingin membelikan rumah besar, mereka ingin memberikan manfaat. Lan yanfa'uka, mereka tidak akan dapat memberikan manfaat, illa bi syai'in qad qataballahu lak, melainkan itu sudah ditetapkan Allah untukmu. Jangan berharap pada manusia, jangan berharap kepada orang kaya, jangan berharap kepada penguasa, jangan berharap kepada siapapun. Berharaplah kepada Allah SWT. Berkumpul orang-orang kaya, berkumpul raja-raja, berkumpul penguasa-penguasa, ingin memberikan sesuatu kepadamu. Kalau tidak, kata Allah, tidak akan terjadi. Maka semua itu terjadi karena Allah. La haula la quwata illa billah. Wa in ijtama'u, andai semua umat ini berkumpul, ala ayyadurruka bi syai'in, mereka ingin memudaratkanmu, mereka ingin menyusahkanmu, mereka ingin menghabisimu, mereka ingin membunuhmu. Lam yadurruka, mereka tidak akan dapat memudaratkanmu, mereka tidak akan dapat membunuhmu, mereka tidak akan dapat memfitnahmu, illa bi syai'in qad katawallahu alaik, melainkan itu sudah ditetapkan Allah di Lauhil Mahfuz dalam takdirnya. Innallaha katabal maqadir, Allah sudah menuliskan takdir. Qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum menciptakan langit dan bumi, bi khamsin alfasanah, 50 ribu tahun lamanya. Anak muda, jangan kau takut, jangan takut. Apa yang bisa dilakukan musuh-musuh Allah tidak akan terjadi. Kalaupun terjadi, engkau bersabar, sabarmu akan mendapatkan balasan. Ketakutan tidak membuat orang lama mati, keberanian tidak membuat orang cepat mati. Keberanian tidak membuat cepat mati, ketakutan tidak menunda kematian. Apa yang kau takutkan? Langkahkan kaki kananmu, bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billah, teriakan Allahu Akbar. Andai kau mati, mati syahid. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, kalau kau takdirkan kami harus hidup, hidup aku besok pagi, jadikan kehidupan itu sebagai tambahan amal soleh. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr, kalau kau takdirkan aku harus mati malam ini, ya Allah, biarlah mati. Kematian itu akan menjadi istirahat dari segala perbuatan dosa. Ustaz Somad gak takut mati, Ustaz Somad gak takut mati. Apa yang kutakutkan? Mati. Andai aku mati, masih ada 1000 Abdul Somad di Az-Zikra yang meneriakkan Allahu Akbar. Itu kan bunyinya Allahu Akbar. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan gara-gara kita cerita siapapun yang ingin memudaratkanmu kau tidak akan mati, tiba-tiba pulang dari Az-Zikra bawa motor, enggak lihat traffic light lagi. Enggak lihat lampu merah, tangkap sama Pak Polisi. Kamu enggak takut mati? Kalau tidak mati, kata Allah, tidak mati Pak Polisi. Kita tetap ada usaha ikhtiar. Ting tong ting tong ting tong ting tong, tutup lampu, tutup itu kereta api, tutup. Udah tutup, tutup, jangan lewat. Ini mobil nyelonong aja. Datang petugas kereta api, kamu mau mati ya? Kalau tidak mati, kata Allah, semua ini tidak dapat mematikan. Enggak, kita ada ikhtiar, ada usaha. Itulah beda Jabariyah dengan Qadariyah. Jabariyah tidak ada usaha. Jabariyah enggak ada usaha sama sekali, apatis. Dia sama seperti wayang yang dimainkan oleh sang dalang ke kiri ke kanan. Maka orang Jabariyah ini sesatnya luar biasa. Sampai-sampai maaf-maaf berzina pun enggak dosa. Berzina, mencuri, minum khamar, kita enggak ditanya, "Kenapa kamu berzina?" "Sebenarnya aku enggak mau berzina. Allah sudah menakdirkan aku berzina." Ini kepalanya. Ini orang seperti ini sudah ada sejak zaman Umar bin Khattab. Minum khamar dia mabuk, ditangkap, tangkap, cambuk. Orang yang minum khamar dicambuk 40 kali pakai cambuk untuk kuda itu. Kalau enggak ada pelepah korma, pelepah korma enggak ada, pelepah sawit, pelepah kelapa, pukulkan ke belakangnya 40 kali, insyaallah baru 20 udah mati. Cambuk dia. Ketika ditanya, "Kenapa kamu minum khamar?" "Sebenarnya aku tidak mau minum khamar. Allah yang sudah mentakdirkan minum khamar." "Tambah cambuknya," kata Umar. "Kenapa ditambah?" 40 cambuk karena minum khamar plus tambahan hukuman. Kenapa? Karena bicara takdir tanpa ilmu. Jadi ada kelompok namanya Jabariyah. Jabar artinya terpaksa. Kata dia hidup terpaksa karena takdir. Yang satu lagi lawan dari Jabariyah, kontra dengan Jabariyah, namanya Qadariyah.
dilanjutkan oleh Mu'tazilah. Qadariyah cikal bakal embrionya berkristal menjadi, mengkristal menjadi Mu'tazilah. Sedangkan Mu'tazilah mengatakan enggak ada tuh takdir. Apa itu takdir? Rukun iman cuma 5. Tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Takdir enggak ada, omong kosong. Yang satu terlampau bersandar kepada takdir, sampai-sampai nyuri pun kata dia takdir, berzina pun takdir. Yang satu lagi sampai-sampai meniadakan takdir. Maka datanglah Asy'ariyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Takdir ada, tapi kita juga punya ikhtiar, usaha, namanya Al-Kasbu. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, ulama besar dari Suriah, maka beliau menulis kitab Al-Insan, manusia, bainal musayyar wal mukhayyar. Manusia antara musayyar, diperjalankan seperti wayang, mukhayyar, tapi ada saatnya dia bisa memilih. Ada saatnya kita tidak bisa memilih, tapi ada saatnya kita diberi Allah kuasa untuk memilih. Abdul Somad, saatnya Abdul Somad tidak bisa memilih. Saat saya lahir jadi orang Melayu dari Pulau Sumatera, apakah itu memilih atau tidak memilih? Tidak memilih. Karena malaikat tidak bawa kertas multiple choice. Abdul Somad, kau mau jadi apa? A. Arab, B. Cina, C. Cina, B. Batak. Enggak ada. Murni, ini kehendak Allah. Makanya kita nerima takdir. Aku menerima takdir sebagai orang Indonesia. Ini kita tidak bisa memilih, tapi ada saatnya memilih. Pagi ini jam 9 pagi, pilihannya antara dua, belanja ke pasar atau ngaji. Belanja, ngaji, belanja, ngaji, belanja, ngaji. Akhirnya dikalahkan, belanja nanti bisa, yang penting ngaji dulu. Saat itu kita sedang memilih. Nanti sore jam 5, yang kita jalan-jalan naik motor jelang berbuka ya, ngabuburit. Jalan? Enggak. Jalan? Enggak. Jalan? Enggak. Jalan? Enggak. Jalan? Enggak. Jalan? 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 Enggak. Jalan? Enggak. Jalan? Ah, jalan. Saat itu kau sedang memilih, bro. Antara jalan atau tidak. Jalan sana, jalan sini, jalan sana, jalan sini, jalan sana, jalan sini, masuk angin. Ketika lapor sama orang tua ngamuk, marah. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa hamil begini? Belum nikah kau sudah begini? Sabar, papa. Ini takdir Allah, pak. Dulu engkau dengan penuh kesadaran melakukan perbuatan itu. Maka bedakan antara, tapi perempuan yang diperkosa, maaf, yang diperkosa oleh tentara Slobodan Milosevic yang ada di Serbia, menghantam gadis-gadis Bosnia Herzegovina, hamil, takdir. Dia tidak bisa menolak, dia tidak bisa mengelak. Itu bukan kemauan dia. Dia tidak berada di antara pilihan. Qadar Allah. Kalau terjadi sesuatu katakan qadar Allah. Karena kalau tidak dia akan berkata kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Ada usaha. Datang ke tempat pengajian, bawa motor. Motornya diparkir di tempat ramai yang aman. Gemboknya 3. Ban depan gembok. Rantainya gembok. Ban belakang ada rantai besi. Ikat kan ke pohon pinang. Begitu selesai pengajian turun, pinangnya digergaji orang. Qadar Allah, usaha sudah selesai. Ini takdir, tidak terelakkan saudaraku. Tapi ada anak muda yang cengengesan, gak jelas. Kecicilan, kuncinya ditinggal. Naik ke atas, temannya nanya, kunci mana? Oh iya ya, turun ke bawah. Ya hilang. Hukum sebab akibat. Makanya ingat, ingat, ingat. Ini hati-hati masalah takdir ini. Bukan takdirnya yang salah, keyakinan kita kepada takdir. Allah berikan kita pendengaran, dengar baik-baik. Allah berikan kita penglihatan, pandang baik-baik. Allah berikan kita akal dan pikiran, berikan akal pikiran, gunakan yang baik. Kelak semua akan ditanya, sudah kau dengar baik, ini ada kajian, dengar. Sudah kau pandang baik, ini ada kajian, datang. Gunakan telinga, gunakan mata, gunakan otak. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha, ada jalan fujur, bengkok, salah, dosa. Wa taqwaha, jalan takwa, jalan baik, jalan lurus, jalan putih. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mensucikannya. Wa qad khaba man dassaha, merugilah orang yang mengotorinya. Ada saatnya takdir untuk memilih. Suatu kita datang wabah penyakit pestaun. Bukit-bukit, lembah, ada penyakit pestaun. Umar bin Khattab mengajak pasukan, "Hai pasukan, kita pindah ke lembah yang lain." Sahabat yang lain, "Umar,
Kenapa kita tidak terima saja ini takdir Allah? Apa kata Umar? Kita pindah dari takdir yang buruk kepada takdir yang baik. Ada saatnya memilih. Ada saatnya memilih. Jangan memburukkan, mengkambing hitamkan Allah. Ini banyak orang dengan penuh kesadaran, dengan hawa nafsunya. Tapi ketika terjadi dia katakan, kenapa kamu bisa begini? Ini yang di atas. Ini atas apa? Cicak. Mengkambing hitamkan Allah. Memburukkan Allah. Na'uzubillah. Masya Allah. Istri ini sudah berjuang habis-habisan. Handphone dia lihat punya suaminya, kemana-mana dia kawal suaminya. Ternyata nikah juga. Itu takdir bukan, Ustaz? Ini takdir Adinda. Ini adalah ketentuan yang baik dari Allah SWT. Baik, ini baik. Ini mukasir. Aku bangga nanti di akhirat kata Nabi. Mukasirum bikum bainal umam. Bangga kenapa? Melihat umatku banyak, ramai. Sampai-sampai di akhir zaman itu perbandingan antara laki-laki dengan perempuan itu. Satu banding khamsun, 50 orang. Satu laki-laki perbandingannya 50. Ini kalau tidak diselamatkan, siapa lagi yang menyelamatkan? Rufi'atil aqlam. Rufi'atil aqlam. Pena sudah terangkat. Wajaffatis suhub. Kertas sudah kering. Allah memerintahkan pena. Nun. Wal qalami wa ma yasturun. Demi pena yang menuliskan apa yang dia tulis. Menulisnya di mana? Di papan yang terjaga. Lauh papan, mahfuz papan yang terjaga. Ya qalam, wahai pena, uktub, tulis. Wahai pena, tulis. Lalu pena pun menulis takdir. Qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum langit diciptakan, bumi diciptakan. Beriman kepada takdir membangkitkan keberanian. Beriman kepada takdir menghilangkan putus asa. Beriman kepada takdir bukan membuat orang menjadi apatis. Beriman kepada takdir bukan orang memperpangku tangan. Beriman kepada takdir bukan membuat orang menjadi malas. Mesti dipahami dengan baik. Jangan lepaskan rukun iman keenam dengan bagaimana Nabi, sahabat dan kalangan salaf memahami takdir. Kalau tidak kita akan sesat. Lihatlah bagaimana Nabi Muhammad SAW memahami takdir. Nabi tidak duduk berpangku tangan saja di taman Raudhah berzikir. Lalu kemudian tidak berusaha. Nabi naik kuda dari Madinah ke Badar. 150 km. Saat itu umur Nabi berapa? Umur Nabi 55 tahun. Naik kuda dari Madinah ke Badar. Hari Jumat 17 Ramadan. Perang Badar meledak terjadi. Dan menang. Artinya apa? Ada usaha, ada ikhtiar. Beriman kepada takdir bukan membuat orang berpangku tangan. Beriman kepada takdir bukan buat orang bermalas-malasan. Maka ini perlu dijelaskan. Kalimat yang diucapkan Nabi kepada Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma untuk menunjukkan kau mesti berani menghadapi kenyataan. Jangan takut, jangan cemas. Ketika berada di dalam penjara, datang perasaan sedih, takut. Tapi kemudian datang ilham membawa, ditulislah di atas pena. Akhirnya muncullah kitab berjudul La Tahzan Aid Al-Qarni. La Tahzan, don't be sad, jangan sedih. Sedih itu di mana letaknya? Masa lalu. Takut itu di mana? Masa depan. Dua yang menghantui manusia, sedih terhadap masa lalu, takut terhadap masa depan. Saya takut Ustaz, nanti nikah dengan siapa? Mau makan apa? Mau kerja apa? Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan selalu membisikkan kefakiran, kurang, takut, ngeri, cemas. Dan dia juga membisikkan sedih. Sedih terhadap masa lalu, sedih. Makanya kita lihat ada orang yang menangis meneteskan air mata. Kamu kenapa nangis? Saya sedih Pak Ustaz. Ngenang siapa? Masa lalu. Siapa? Mantan. Masa lalu. Jangan karena terlalu memandang masa lalu sampai menghabiskan energi untuk melanjutkan masa depan. Hidup ini seperti naik sepeda.
Bagaimana naik sepeda untuk sampai ke tujuan supaya bertahan kita harus terus bergerak. Orang yang naik sepeda tidak bergerak dia akan jatuh. Kecuali sepedanya bannya tiga. Oleh sebab itu maka kita harus terus bergerak supaya jangan sampai jatuh. Menjaga keseimbangan kita bergerak. Fi kulli harakah barokah. Dalam setiap gerakan ada barokah, barokah. Tadi dimulai jam 9.15, sekarang pas jam 10.15, 60 menit kita kaji hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Kata Imam Tirmidzi, hadisun hasan, hadis hasan. Tapi ada kelanjutannya, mirip, tapi ada beberapa kalimat. Ifadzillaha tajidhu amamak. Mirip dengan yang tadi. Kalau kau jaga hukum Allah, kau dapati dia di hadapanmu. Ta'arraf ilallah firraha. Kalau kau kenal Allah, kau dekat hubungan dengan Allah, kau berzikir niat Allah pada saat senang. Ya'arifka fi syiddah. Maka saat susah nanti Allah akan menolongmu. Wa'alam anna ma'akhta'aka lam yakun liusibak. Wa ma'asabaka lam yakun liukhti'ak. Apa kekeliruanmu belum menjadikan membuat engkau menimpa musibah. Wa ma asabaka, musibah yang menimpamu lam yakun liukhti'ak, bukan karena kesalahan. Wa alam anna an-nasra ma'as sabri, ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu akan turun bersama kesabaran. Makanya disebutkan innallaha ma'as sabirin wa annal faraja ma'al karb, dan kelapangan solusi akan tetap ada bersama kesulitan. Kalau dalam keadaan gelap jangan takut, karena terang akan tiba. Dalam keadaan angin puting beliung jangan putus asa, karena cerah akan datang. Alaysa subuhu biqarib, dalam tengah gelap tidak nampak bintang gemintang, jangan cemas, jangan takut, jangan putus asa. Alaysa subuhu biqarib, bukankah waktu subuh akan segera tiba. Wa anna ma'al usri yusra, dalam setiap kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Mungkinkah dua kemudahan akan kalah dengan satu kesulitan? Karena yusra di situ dalam bentuk nakirah. Yusri nakirah, usra ma'rifah. Satu kesulitan akan dikalahkan oleh dua kemudahan. Maka insya Allah kesulitan bangsa kita, kesulitan pribadi kita akan dilepaskan Allah dengan syarat kita menjaga agama Allah, menjaga hukum Allah, menjaga ulama Allah, menjaga halal haram, dan kita selalu mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah kita semua masuk dalam golongan itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Break sejenak, kita bersalawat, mendekatkan diri kepada Allah, mengingat Rasulullah, sahabat-sahabat menebarkan kotak infak wakaf untuk agama Allah. Nanti kemudian kita akan buka tanya jawab 30 menit ke depan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Lanjutkan. Sallallahu ala Muhammad, مثل حسنك ما رأينا.
Ya Imam al-Qibratain Bagaimana hukum menembok makam kuburan orang tua yang sudah meninggal dunia? Kalau tanah itu tanah wakaf, lalu dia tembok, padahal itu bukan tanah milik dia, maka tidak boleh menembok tanah wakaf. Tapi kalau hanya sekedar memberi batu supaya makam jangan diambil, sekarang soalnya krisis nih, banyak makam-makam diambil oleh developer untuk buat rumah, perumahan. Oleh sebab itu sekedar dibuat. Kalau membangun, siapa yang pertama kali membangun fustot kemah? Umar bin Khattab membuat fustot kemah di atas makam, di atas makam. Beliau yang pertama membuat di atas makam Hafsah, fustot kemah di atas makam Hafsah. Nah, oleh sebab itu maka membangun sampai berlebih-lebihan, sampai keramiknya dari Spanyol, mubazir. Kalau mau berbakti kepada orang tua bukan dengan cara membangun makamnya, tapi dengan cara bersodakoh. Sodakohkan untuk pondok pesantren, sodakohkan untuk masjid, sampai saat datang bertemu dengan Nabi SAW, Ummi matat, ibu saya sudah meninggal dunia, afa atasaddaqu anha, apakah saya boleh bersedekah untuk almarhumah ibu saya? Kata Nabi, tasaddaq, silakan bersedekah, pahalanya sampai. Ayu sadaqatu afdal, sedekah apa yang paling afdal? Saqiyul ma, memberikan air minum. Berikan air minum, buatkan sumur bor untuk pondok-pondok pesantren, buatkan sumur bor supaya cepat tempat wudu, buatkan kamar mandi, WC umum untuk pondok-pondok pesantren, sekolah-sekolah agama. Itu sampai pahalanya, daripada membangun berlebih-lebihan. Tapi hanya sekedar untuk memberikan tembok atau batu bata, sekedar menunjukkan makam, maka dibolehkan. Kata Syekh Athiyah Shakar dalam kitab Fatawa Al-Azhar, sekedar makruh saja, tak sampai haram. Bagaimana hukum memanfaatkan barang gadai? Misalnya ada teman butuh uang, lalu kemudian teman tersebut menggadaikan motor, dan saya menggunakan motor tersebut sampai dia membayar atau mengganti uang. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap barang yang digadaikan lalu kita mengambil manfaat dari barang itu, maka dia riba. Riba. Ada orang menggadaikan tanahnya 2 hektar lalu kita ambil hasil dari tanah itu, maka itu riba. Maka na'uzubillah, jangan sampai riba, riba pakaian, riba jasa. Ustaz yang mulia, uhibbukum fillah, aku cinta kepada engkau karena Allah. Kalau ada orang berkata uhibbukum fillah, maka jawabannya ahabbakallahu fima ahbabtani, Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai aku karena Allah. Ada hadis yang menganjurkan agar kita menikahi wanita yang banyak. Tazawwajul walud, nikahilah perempuan yang subur, al-wadud, yang penyayang kepada anak. Bagaimana kita tahu wanita itu banyak anaknya? Iya juga ya. Dari mana kita tahu bahwa dia ini subur? Dari keturunannya, dari ibunya. Nah, ada dua. Saya calon mau menikahi 2 perempuan nih Pak Ustaz. Pilih yang mana di antara ini? Yang ini ke atas ibunya cuma punya anak 1, neneknya juga punya 1. Yang ini 11, 12. Ah, pilih yang ini. Ternyata setelah menikah ini yang 1. Ah, yang lama kan masih ada. Apakah harus janda yang sudah punya banyak anak? Boleh juga. Ada seorang sahabat menikah dengan janda. Lalu Nabi bertanya, kamu menikah? Iya. Istrimu gadis apa janda? Janda. Hala bikran tuna ibuka wa tuna ibuha.
Kenapa engkau tidak menikah dengan anak gadis? Kenapa nikah dengan janda? Ya Rasulullah, ibuku meninggal, adikku banyak kecil, perempuan. Kalau aku menikah dengan anak gadis, nanti anak gadis itu kelahi dengan adikku. Tapi kalau aku nikahi janda ini, dia orangnya melindung, mengayomi, maka bisa menjaga adik-adikku. Berbahagianya kalian wahai perempuan ketika abang kalian, kakak kalian menjaga kalian sampai-sampai mengorbankan keinginannya nikah dia dengan janda. Jadi ada kronologisnya. Mahar untuk istri 60 gram emas murni. Wow, banyak. 11 tahun menikah. Apakah mahar dikeluarkan zakatnya? Gaji, reward, tabungan, emas, apapun namanya, dikeluarkan zakatnya 2,5%. Kalau sudah mencapai 85 gram emas. 85 gram emas, 1 gram emas sekarang 500 ribu, kali 85 gram sama dengan 42.500. Ibu bapak yang punya tabungan 42.500, keluarkan zakatnya 2,5%. Berapa tabungannya? 40 juta Pak Ustadz. Belum. Berapa? 45 Pak Ustadz. Keluarkan 2,5%. Gabungkan dengan emas tadi. Nah, bagaimana dengan emas perhiasan perempuan? Emas perhiasan perempuan, dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan keluarkan zakatnya sekali seumur hidup. Subang, anting, rantai, kumpulkan semua, keluarkan sekali seumur hidup. Pendapat mazhab Hambali. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan tidak ada zakatnya sampai beratnya 200 dinar. 200 dinar itu berapa? 850 gram sekilo kurang 1,5 ons. Kalau ada anting ibu, sekilo kurang 1,5 ons. Kalau dipakai merah, maka. Nah itu baru kena zakat. Maka nanti kalau ada ustaz ceramah, perhiasan gak ada zakatnya. Itu berarti dia pakai pendapat yang kedua. Tidak ada zakatnya sampai beratnya 200 dinar, 200 mithqal, 850 gram, sekilo kurang 1,5 ons. Saya pakai pendapat yang pertama, karena jarang perempuan emasnya bisa sebanyak itu. Perempuan rata-rata punya emas banyak, maka keluarkan zakatnya sekali seumur hidup, kumpulkan semuanya, timbang berapa, keluarkan 2,5%. Ustaz Somad, semoga sehat panjang umur, amin. Gimana caranya bapak-bapak dekat sama masjid tapi gak mau sholat di masjid? Ada bapak-bapak dekat masjid gak mau ke masjid. Yang salah kita atau bapak itu? Yang salah kita. Kenapa gak ngajak dia? Ajak dia. Kata siapa? Kata Ustaz Dery Sulaiman kemarin. Kalau ada orang gak pakai hijab, yang salah kita atau dia? Kita. Kenapa gak ngajak dia pakai hijab? Oleh sebab itu kita ajak dia ke rumah. Ini Abdul Somad di ceramah Tabligh Akbar, orang ramai. Abdul Somad menceramahi orang yang sudah di masjid. Orang sudah di masjid diceramahi Abdul Somad. Tapi ada saudaraku yang bukan dari Kairo, tidak LCMA, bukan ustaz, videonya enggak pernah viral. Tapi dia datang ke rumah-rumah. Assalamualaikum Pak, ayo ke masjid. Jangan ajak-ajak saya. Apa kamu ajak saya? Belum kamu lahir saya sudah ke masjid. Sekarang aja sudah capek malas ke masjid. Tapi dia tetap ngajak, ayo ke masjid. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah. Karenamu khairum min humurin na'am. Lebih baik daripada memiliki seekor onta yang merah. Jadi ajak dia ke masjid. Jangan pernah bosan. Sampai kapan? Sampai dia mati sakaratul maut. Setelah dia mati pun tetap kita bawa ke masjid. Solat jenazah. Apa hukumnya nikah muda? Mantap. Ustaz, saya termasuk nikah yang sudah tua baru nikah, makanya anak saya masih kecil. Kalau saya tahu nikah muda itu baik dulu, gitu selesai khitan pagi sore nikah. Bagi yang mau nikah muda, nikah muda. Ketika saat sholat masih membaca doa iftitah tapi imam sudah rukuk. Ini dua kemungkinan, kamu yang terlalu lambat atau imamnya Valentino Rossi. Sedangkan saya belum baca Al-Fatihah, gimana Pak Ustaz? Ikut rukuk bersama imam. Allahu Akbar. Ikut. Tapi saya belum baca Fatihah. Al-imamu junnah, imam penanggung jawab. Faqiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam sudah mengcover bacaan makmum. Makanya ketika engkau sampai, imam dalam keadaan rukuk, Allahu Akbar, engkau langsung takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung intiqal, Allahu Akbar, sudah dapat satu rakaat tanpa baca Fatihah. Tapi dalam keadaan normal wajar engkau tetap baca Fatihah. Ustaz, bagaimana hukumnya kami akhwat menggunakan niqab cadar, kadang sarung tangan setengah jari dalam hal melaksanakan sholat, karena ada yang bilang tidak sah,
bila dahi, telapak tangan dan hidung tidak menyentuh lantai. Beli fikih Islam Sulaiman Rashid supaya tahu mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat, mana makruh. Rukun, syarat, wajib, sunat, makruh. Menempelnya ini ke lantai adalah sunat, bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib, sunat. Lalu ketika makna menempelkan itu apa? Turun ke bawah. Itu makna menempel. Keningnya turun ke bawah, bukan ditempelkan ke dinding. Allahu Akbar ke bawah. Ada yang satu Allahu Akbar ke dinding. Enggak sah. Jadi kalau ada orang sholat begini, sholat begini. Allah. Apakah sah sholat? Sholat. Semalam, kemarin siang ada yang ngirim. Dia kirim gambar Ustaz Hanan At-Taki pakai topi beliau. Topinya kan sampai sini. Lalu dia buat lingkaran. Ini orang sholatnya tidak sah. Ini orang taman alumni Al-Azhar, hafal Quran, da'i alim. Dia buku tahu. Dalilnya mana? Ketika Nabi sedang sholat, ada seorang sahabat yang menarik ujung jubahnya bagian bawah, dia letakkan ke atas pasir, lalu dia sujud. Itu dalil boleh menempelkan kening ke kain yang menempel di tubuh. Ini kain ini kan menempel di tubuh, lalu tempel. Boleh. Tapi kalau dia mau buka begini, afdal sah. Nah, jadi tidak mudah mengatakan, ini harus menempel, ini harus menempel. Harus turun ke bawah, itu maksudnya. Jangan sampai dia sujud tangannya, Allahu Akbar. Turun ke bawah. Apakah setan dan iblis itu bisa membunuh? Kalau tidak, bagaimana dengan korban pesugihan? Manusia bisa enggak bunuh? Bisa, diambil pisau, mati. Sebagaimana manusia bisa membunuh, maka setan, jin, iblis juga bisa membunuh. Bisa membunuh. Manusia bisa membunuh, tapi yang menghidupkan dan mematikan Allah. Berapa banyak orang dibunuh 10 tikaman tidak mati karena belum ajalnya tiba. Tapi berapa banyak orang belum dibunuh sudah mati. Saya bunuh kamu, mati. Jadi jangan katakan dia mati karena dibunuh, tapi mati karena ajalnya sudah tiba. Adapun perbuatan pembunuhan itu adalah perbuatan manusia, perbuatan jin. Oleh sebab itu maka kita baca zikir Hisnul Hasin, maksurat, doa pagi petang. Itu untuk menjaga supaya jangan sampai kita disantet. Ada orang dengki lalu dia kirim jinnya, hai jin tolong bunuh itu. Yang mana? Itu yang ustaz yang ceramah itu. Yang mana? Itu yang itu. Tuh. Bunuh. Pas dia mau bunuh, enggak jadi. Kenapa? Kasihan, terlalu kurus gitu. Ustaz, gimana hukumnya kredit rumah, kredit kendaraan? Lihat dulu akadnya. Rumah dengan uang. Uang dengan barang. Boleh. Dalilnya mana? Sahabat membeli barirah. Dicicil selama 9 tahun. Cicil kredit. Boleh. Sahabat Nabi membeli gandum, dicicil selama sekian tahun, boleh. Yang tidak boleh itu uang dengan uang, nah, tidak boleh. Pinjam uang, bayar uang. Pinjam 100 juta, bayar 110. Pinjam 200 juta, bayar 220. Riba. Alladzina yakuluna riba, orang yang makan riba. La yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Nanti dia bangun dari kubur seperti orang kerasukan setan. Bagaimana menghadapi istri yang pelit dan zalim pada orang tua dan keluarga suami? Orang tua saya pernah dirawat di rumah sakit. Istri saya minta ganti dengan sebidang tanah. Dia menjauhkan saya dari orang tua saya sampai mereka meninggal. Ini suaminya sakit apa? Kelihatannya ini yang jadi kepala rumah tangga, suami apa istri? Ar-rijalu laki-laki qawwamuna 'alan nisa. Dia yang meluruskan perempuan. Khuliqatil mar'atu min dhila. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. A'wajuha a'laha. Tulang rusuk yang paling bengkok. Perempuan ini diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. In akhadta aqabtaha kasartaha. Kalau kau paksa lurus dia akan patah. Kalau kau ikut kau akan bengkok. Kalau kau ikut perempuan kau jadi bengkok. Kalau kau paksa lurus dia akan patah. Jadi bagaimana? Ya pandai-pandai. Cari orang-orang tua. Datang kepada para mulkoro ustaz. Gimana nih ustaz dari Sulaiman? Gimana nih ustaz Arifin Ilhaq? Meluruskan istri saya yang bengkok ini. Supaya jangan sampai patah. Ini bengkok sekali nih.
sampai orang tua dilarang dekat. Wah, ini harus punya keberanian yang luar biasa. Gimana mau poligami kalau gini? Hukum bersedekah kepada yang tidak beribadah. Bersedekah satu orang, bersedekah dua orang, bersedekah tiga orang. Orang lain ngasih tahu. Ente tahu enggak tadi sedekah sama siapa? Siapa? Itu orang kaya. Ente tahu tadi sedekah sama siapa? Itu pelaku dosa. Ente sedekah sama siapa? Itu WTS. Jadi gimana ini? Ternyata bersedekah kepada orang kaya, mudah-mudahan orang kaya itu terbuka pintu hatinya. Bersedekah kepada WTS, mudah-mudahan dia berhenti bertobat. Bersedekah kepada pelaku maksiat, mudah-mudahan dia sadar akan maksiatnya. Bersedekah kepada orang yang mudah-mudahan. Jadi tidak ada sedekah yang sia-sia. Tapi kalau enggak tahu, kalau sudah tahu, maka kita bersedekah skala prioritas. Ahwajun nas, siapa manusia yang paling membutuhkan, memerlukan sedekah, kepada dialah kita bersedekah. Ini ada orang susah, tapi susahnya masih kelas ekonomi. Ternyata orang susah ini pakai kelas juga. Ada susah kelas ekonomi, susah kelas VIP, susah kelas VVIP. Ini VVIP ini udah 3 hari gak makan. Kita berikan kepada yang paling membutuhkan. Mohon pencerahan Ustaz, arti standar ulama menurut Al-Quran dan hadis. Wah, ini pertanyaannya salah. Nanya ke saya aja gak memenuhi standar 200. Standar ulama yang pertama, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama, takut kepada Allah. Ulama itu mesti takut kepada Allah, bukan takut kepada penguasa, bukan takut kepada harta, bukan takut kepada rakyat jelata, bukan takut kepada manusia. Innama yakhsyallaha, takut kepada Allah, min ibadihi ulama. Dua, al ulama warasatul anbiya, mewarisi sifat para nabi. Bagaimana nabi? Mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul, mengayomi melindungi bukan meracuni dan merusak, maka ikuti dia. Yang ketiga, berilmu. Jadi kalau ada orang mengajak, ayolah kita sholat, ayolah kita puasa, ini da'i, mengajak ke jalan Allah. Udu'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah. Tapi kalau sudah masalah, tanya jawab, saya pun menjawab yang saya tahu, yang bisa. Yang saya enggak ngerti, saya pending dulu. Berapa kali saya enggak menjawab pertanyaan, mohon maaf, nanti saya pulang dulu, saya baca dulu. Tapi kebetulan karena bisa, pertanyaannya berulang-ulang, saya jawab. Nah ini, Imam Malik 48 pertanyaan, dia jawab enggak sampai setengah. Enggak takut, enggak malu mengatakan saya tidak tahu. Takut kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berilmu, mengamalkan ilmunya. Yang keempat, yang paling penting, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishin, ikhlas. Tidak ada ulama tanpa keikhlasan. Doakan para ulama, ustaz-ustaz kita bil khusus dan somat, mudah-mudahan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apakah berjanji dan nazar itu sama? Saya berjanji, kalau saya lulus nanti, saya akan puasa 3 hari. Saya bernazar, kalau saya lulus nanti, saya akan puasa 3 hari. Sama apa enggak sama? Nazar. Inni nazartu lirrahmani sawma, aku bernazar kepada Allah ingin berpuasa. Walan ukallimal yawma insiya, aku tidak akan bicara kepada manusia. Nazarnya Maryam. Oleh sebab itu maka ungkapannya katanya janji, tapi sebenarnya maknanya adalah nazar. Al-wa'du dain, janji adalah hutang. Hutang wajib ditunaikan. Fadainullahi ahaqqu an yuqda, hutang kepada Allah lebih layak untuk ditunaikan. Maka jangan macam-macam dengan janji. Ya Allah, saya berjanji kalau berhasil nanti saya akan kurban tahun ini, tapi kalau saya enggak berhasil sampai mati saya enggak akan kurban. Ini ngancam Allah. Enggak boleh. Apakah ada amalan khusus untuk doa sepertiga malam Ustaz agar doa kita diijabah Allah? Alangkah baiknya doa itu dalam keadaan bersuci. Alangkah baiknya doa itu menghadap arah kiblat. Alangkah baiknya doa itu didahului sholat sunat 2 rakaat. Alangkah baiknya doa itu didahului puji-pujian. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawir, ya Ghaffar, ya Wahhab, ya Razzaq.
melelehkan air mata bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sepertiga malam yang terakhir. Bagaimana cara ngitung sepertiga malam, Pak Ustaz? Dihitung dari azan maghrib ke azan subuh bagi 3. Azan maghrib jam 6. Azan subuh 4:30. Dari jam 6 maghrib ke 4:30 subuh, hitung berapa jam bagi 3. Sepertiga yang terakhir itulah waktu mustajab. Begitu kata Syekh Ali Jum'ah. Apakah bisa dalam doa sepertiga malam saya ada si dia yang saya tidak tahu namanya, tapi hanya terbayang wajahnya aja. Mohon pada Allah untuk mendapatkan ridha Allah agar dia jodoh saya. Oh, berarti baru ngelihat wajahnya di FB doang. Ya Allah, pertemukanlah aku dengan si dia. Kalau memang dia jodohku, maka pertemukan aku ya Allah. Tapi kalau tidak, cepatlah matikan dia atau matikan aku. Aku tidak bisa hidup tanpa dia. Engkau lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh enggak nyebut nama Pak Ustaz? Boleh. Allahumma a'izzal Islam bi Umarain. Ya Allah, kuatkan agama Islam ini dengan dua Umar. Umar bin Khattab dengan Umar bin Hisham. Ada dua orang yang sangat perkasa. Yang satu namanya Umar bin Khattab, yang satu namanya Umar bin Hisham. Nabi sebut namanya. Ya Allah, kuatkan agamamu ini dengan dua orang. Kalau masuk Islam yang dua ini, Islam akan kuat. Pertama Umar bin Khattab, yang satu lagi Umar bin Hisham. Dan yang masuk Islam Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab masuk Islam, menjadi kuat. Ya Allah, ini ada dua. Satu Aisyah, satu Fatimah. Maka kuatkan aku dengan keduanya sekalian. Istikharah. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Tuan Guru selalu dalam perlindungan dan pertolongan Allah. Amin. Apakah hukum menjawab salam orang di luar agama Islam? La tabda'ul Yahuda wan Nasara bisalam. Jangan mulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Kalau jumpa Yahudi dan Nasrani, jangan katakan Assalamualaikum. Lalu gimana? Selamat pagi, selamat sore, good morning, good afternoon, welcome. Sejak makan roti ini lancar bahasa Inggris. La tabda'ul Yahuda wan Nasara bisalam. Makanya kalau kita ceramah di tempat umum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua. Lalu kemudian, kalau dia yang ngucapin salam gimana Pak Ustaz? Idza sallama alaikum ahlul kitab, kalau ada ahli kitab mengucapkan salam kepada kamu, faqulu wa alaikum, maka jawabannya wa alaikum. Wa alaikum artinya kamu juga, you too. Assalamualaikum bro. Wa alaikum, kamu juga. Begitu jawabannya. Bagaimana cara mendapatkan Lailatul Qadar? Seperti apakah ciri bagaimana mendapatkan Lailatul Qadar? Taharru Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar 10 hari terakhir Ramadan. Nanti malam sudah malam yang ke-23. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, tinggal 7 malam lagi. Malam Jumat sudah tidak lagi. Malam Jumat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 7 malam lagi, jangan sampai kosong. Datang ke masjid, iktikaf. Isi dengan apa? Pertama, isi dengan qiyam, solat sunat, solat sunat, solat sunat, solat sunat. Isi dengan baca Quran, baca Quran, baca Quran. Isi dengan zikir, isi dengan mendengarkan tausiah tazkirah, mau'izah hasanah. Isi dengan muhasabah, merenung sejenak. Aku dari mana, mau ke mana, mati bawa apa. Umur selama ini panjang, tapi tidak dipakai untuk mengingat Allah. Rezeki selama ini banyak, tapi tidak dipakai dengan infak sedekah. Merenung sejenak. Ini banyak juga yang sampai ke masjid. Seperti apa ciri-ciri orang yang mendapatkannya? Ada perubahan. Bukan setelah dapat Lailatul Qadar jadi tukang ngomong-ngomong. Alhamdulillah saya kemarin dapat Lailatul Qadar. Gimana? Waktu saya sedang iktikaf di Az-Zikra, begitu saya turun mau ambil wudhu, saya lihat semua pohon-pohon bambu rebah tumbang. Pas dikeran, enggak macet, membeku semua air. Memang matilah air malam itu. Bukan pada bentuk fisiknya, tapi ada bahan. Alhamdulillah Ustaz, tahun lalu ibu itu enggak pakai jilbab, tapi tahun ini setelah dia iktikaf enggak lepas. Mungkin dapat itu. Itu bapak itu Pak Ustaz orangnya pelit. Tapi sekarang setelah Lailatul Qadar, oh, setiap lewat kota nyumbang. Berapa? 2000. Apa saja amalan untuk malam Lailatul Qadar? Qiyam, salat-salat sunat, zikir, baca Quran, muhasabah, dengar tazkirah. Pokoknya dalam masjid, jangan sampai keluar masjid. Wuduk jangan sampai putus. Kalau batal Pak Ustaz, wuduk lagi. Jangan nahan kentut sampai biru.
Pak Ustadz, apa bisa kita semua ini disebut salaf? Mengingat kita mengikuti Imam Syafi'i yang meninggal tahun 204, termasuk salafus salih. Kita bukan salaf, kita pengikut salaf. Khairul qurun qarni, sebaik-baik abad-abadku. Thumma alladhina yalunahum, satu abad sudah itu. Thumma alladhina yalunahum, abad sudah itu. Tiga abad disebut dengan salaf. 456 sampai sekarang disebut dengan khalaf. Tiga abad pertama disebut dengan salaf. Empat berikutnya sampai disebut dengan khalaf. Sedangkan kita ini adalah pengikut salaf. Kalau ada orang sekarang ngaku, saya ini salaf. Salaf gatal nanti. Minta doanya Pak Ustaz supaya bisa cepat dapat pekerjaan dan selalu istiqomah. Di akhir majelis kita doakan saudara kita yang ingin dapat pekerjaan, lulus kuliah, dapat pekerjaan segera, menikah, menjadi keluarga yang baik, menjadi orang yang istiqomah, mati dalam husnul khatimah. Adakah suatu hal yang dapat merubah takdir? La yaruddul qada illa du'a. La yaruddul qada illa du'a. Tak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Bermunajat di tengah malam, ya Allah. Minta addu'a silahul mu'min, doa senjatanya orang beriman. Mana yang lebih diutamakan, puasa Syawal atau puasa qada, bayar utang puasa? Ibu-ibu yang kemarin punya utang 7 hari, nanti selesai Ramadan masuk bulan Syawal, qada dulu 7 hari, setelah qada 7 hari baru puasa 6. 7 tambah 6 13. 13 hari puasa, habis dong kue hari raya. Yang paling afdal 7 tambah 6. Tapi kalau enggak bisa, ibu puasa qada saja 6 hari di bulan Syawal. Siapa yang puasa qada 6 hari di bulan Syawal, otomatis dapat pahala sunat Syawal. Niatnya satu, saya niat puasa qada besok hari lillahi ta'ala. Kebetulan hari Senin di bulan Syawal, maka dapat 3. Qadanya lunas 1 hari, dapat pahala puasa Syawal, dapat pahala puasa Senin. Siapa yang ngomong demikian? Syekh Atiyah Sokar. Nama kitabnya Fatawa Al-Azhar. Dia ngutip pendapat siapa? Imam Abu Zakaria Al-Ansari dari kalangan mazhab Syafi'i. Ustaz, kok ngomongnya ibu? Karena ibu yang kemarin tinggal 7 hari. Ternyata bapak tinggalnya 14 hari. Sama. Artinya bapak-bapak juga nanti puasa 6 hari di bulan Syawal, niat qadha, automatically, otomatis dapat pahala puasa sunat 6 hari di bulan Syawal. 6 hari, 30 hari aja bisa. Masa 6 hari enggak bisa? 30 hari bisa karena semuanya puasa. Puasa 6 berat. Saya pas puasa 6 turun dari atas, datang pegawai, "Ustaz, ya, silakan ambil nasi kotak." Saya puasa. Besok khutbah di masjid. Selesai khutbah, "Ustaz, ayo ke rumah makan." Saya puasa. Begitu selesai puasa, enggak ada yang ngajak makan. Godaannya besar, luar biasa. Allah senantiasa memberi kesehatan lahir dan batin Ustaz. Bagaimana baca surat Yasin pada malam Jumat? Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, waktu subuhnya dosanya sudah diampuni Allah. Siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, pada waktu subuhnya dosanya sudah diampuni Allah. Malam Jumat itu malam apa enggak malam? Siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, subuhnya sudah diampuni Allah. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, kecuali malam Jumat. Enggak ada pengecualian. Mestinya baca Yasin tiap malam. Tapi kenapa dia baca malam Jumat? Karena kebetulan malam Jumat malam Sayyidul Ayyam, induk dari segala malam. Maka baca Yasin malam Jumat bagus, enggak salah. Itu hadisnya hadis palsu tuh Pak Ustaz. Hadisnya saya ambil dari kitab tafsir Ibnu Katsir yang ditulis oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Dalam kitab Abul Fida Ismail Ibnu Katsir namanya tafsir Al-Quranil Azim, dalam mukaddimah surat Yasin. Apa komentar Imam Ibnu Katsir? Isnaduhu jayid, sanadnya jayid, bagus, bisa diamalkan. Silakan amalkan. Nah, yang baca Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Baca Yasin pelan. Ini banyak yang baca Yasin. Turjam. Ustaz, apakah ibadah yang ditunjukkan dengan tujuan mengajak kebaikan terhitung riya? Tarkul amal li ajli nas riya. Tidak jadi beramal karena takut dipuji orang, riya. Duit sudah siap 100 ribu. Sudah siap.
mau masuk ke kotak, kotak lewat di depan. Tidak jadi memasukkan uang ke kotak karena takut riya, karena takut dipuji orang. Tarkul amal li ajlin nas riya, tidak jadi beramal karena takut dipuji orang riya. Wal amal li ajlihim syirik, beramal supaya dipuji orang syirik. Sengaja nunjukkan 100. Streaming. Syirik. Lalu yang baik itu bagaimana? Luruskan niat, masukkan. Luruskan niat. Jadi jangan takut. Ini anak muda enggak ke masjid. Ente kenapa enggak ke masjid? Takut riya. Tetap melangkahkan diri ke masjid. Mas, mau ke masjid? Ya iya, semoga jadi suami yang soleh ya. Dipuji orang, ada juga yang ngejek. Mau ke mana? Ke masjid. Cianu kemarin ke masjid 2 hari mati. Apa jawabnya? Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Lu bilang gua anjing ya? Segala sesuatu yang ada di bumi ini Allah sudah atur. Semua sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Lalu siapa yang menggerakkan manusia ketika ia bermaksiat? Apakah Allah yang mengatakannya bertambah itu larangan Allah? Siapa yang menggerakkan manusia ketika dia berbuat maksiat? Yudhillu bihi katsira. Banyak orang yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi katsira. Banyak orang yang diberi hidayah. Wa ma yudhillu bihi katsira. Banyak orang yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi katsira. Banyak orang yang diberi hidayah. Mas, ayo ke masjid yuk. Enggak, aku sesat. Kenapa kamu sesat? Allah sudah menyesatkan aku. Ini dalilnya. Yudhillu bihi katsira. Dia hafal dalil. Bro, ayo kita ngaji yuk ke Azikra. Enggak, aku sudah sesat. Kenapa kalian sesat? Allah menyesatkan aku. Ini dalilnya. Yudhillu bihi katsira. Banyak yang disesatkan Allah. Kamu tahu siapa yang disesatkan Allah? Siapa? Ini dia. Ini bahayanya kalau tukang khitan baca ayat. Ini ayatnya dipotong. Baca ujungnya. Yudhillu bihi katsira. Banyak yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi katsira. Banyak yang diberi hidayah oleh Allah. Ujung ayatnya. Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Yang disesatkan Allah itu orang yang fasik. Orang yang fasik itu siapa? Orang yang sudah tahu perbuatan itu enggak benar, salah, dolalah, tapi tetap juga dia lakukan, maka Allah sesatkan dia sekalian. Kamu jangan ke sini, jangan kemari, jangan lini, jangan, tapi dia tetap juga lewat. Nah, disesatkan Allah sekalian. Nah, kamu mau sini, ya, nyasar sekalian. Sebagai apa? Hukuman dari Allah SWT. Jangan salahkan Allah. Bukan orang-orang baik yang disesatkan Allah. Tapi orang yang sudah tahu mana hak, mana batil, mana baik, mana lurus, mana hitam, mana putih. Tapi dia tetap juga disesatkan Allah sekalian. Azaghallahu qulubahum. Allah memalingkan hati mereka. Allah memalingkan hati mereka. Siapa itu orang yang dipalingkan hatinya? Baca ayat sebelumnya. Falamma zaghu. Ketika hati mereka berpaling, azalallahu qulubahum, dipalingkan Allah sekalian hatinya. Makanya kita selalu minta, ya Allah jangan palingkan hati kami. Rabbana la tuzigh. Karena kalau sudah zaghu, berpaling, dipalingkan Allah sekalian. Allah beri kita telinga, gunakan. Allah beri kita mata, gunakan. Allah beri kita hati dan pikiran, gunakan. Allah berikan kita kekuatan, tenaga, gunakan. Allah berikan kita kehendak, keinginan. Kelak semua ini akan ditanya, diminta pertanggungjawaban. Inna sama, pendengaran. Wal basar, penglihatan. Wal fuad, hati dan pikiran. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ini dulu beri kepada engkau, kau pakai kemana aja. Semua akan ditanya, dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta pertanggungjawaban, diminta pertanggungjawaban. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa menjawab segala pertanyaan itu nanti insyaallah. Ustaz, bagaimana kabarnya? Baik, apik, tenan. Semoga senantiasa berada melindungi Allah SWT sampai yaumil qiyamah. Amin. Ustaz, sudah lama sekali saya ingin mencium tangan Ustaz. Karena saya selalu, panjang ceritanya nih. Lalu kepada tafa'ul kepada ulama dan mengambil berkah wasilah ilmunya. Tapi saya sulit sekali karena ada orang yang menghalangi dengan sengaja. Sampai orang tersebut dihalangi kepalanya. Kami ingin menyalami Ustaz karena keberkahan besok hari terakhir.
sengaja tegak sendiri sampai bersalaman. Saya kalau pengajian di masjid di Pekanbaru salaman sampai habis. Nah, besok di hari terakhir kita salaman. Tapi salam aja, jangan foto. Satu orang satu menit lama. Kalau mau foto kasih HP satu orang diambil dari atas. Salam. Jadi bukan aku, bukan sombong dah. Somad, Ustaz Somad, ingat orang yang menyalami itu mungkin lebih dulu masuk surga 100.000 tahun daripada engkau. Kau duduk di atas, kau ceramah, tapi mereka ini mungkin lebih mulia, hatinya lebih bersih. Saya yang minta doa, saya yang minta barokah. Sama-sama kita nanti saling memberikan syafaat orang beriman di hadapan Allah SWT. Sebagaimana kedekatan Umar bin Abdul Aziz dan Atha bin Abi Rabah kepada rakyatnya, kami mohon jangan halangi kami, sungguh kami ingin lebih dekat dengan pewaris para nabi hingga salakatul maut menjemput nama. Maka bertakwalah kepada Allah. Iya, saya takut sama Allah. Siapa enggak takut sama Allah? Kan sudah dikasih tahu kemarin hari terakhir insyaallah. Sungguh hubungan saya guru dan muridnya akan berlanjut sampai pada hari akhir. Mohon maaf atas kelancangan saya yang dhaif ini. Semoga Ustaz senantiasa bertakwa kepada Allah. Mohon doa untuk saya. Ala hizhin niya al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم أنزل الرحمة والسلامة والبركة على هذه الجماعة. Turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah ini ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wali walidaina, kedua orang tua kami. Wali masyaikhina, para kiai guru-guru kami. Wali man sabaqana, saudara yang sudah mendahului kami. Wali asatizatina, para ustaz-ustaz pembimbing jiwa kami. Wali azwajina, pasangan hidup kami. Wali dzurriyatina, anak cucu keturunan kami. Wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ini ya Allah. Abahana yang tidak dapat hadir, niatnya sudah ada tapi karena terhalang uzur syar'i. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, tidak ada kesulitan kemudahan kecuali engkau menjadikan yang sulit itu mudah. Wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla, engkau menjadikan segala yang sulit menjadi mudah ya Allah. Ya muyassir kulla asir, wa engkau yang memudahkan segala yang sulit. Fa inna kulla asirin 'alaika yasir, sesungguhnya segala yang sulit menjadi mudah padamu ya Allah. Fayassir lana umurana, mudahkanlah segala urusan kami. Allahumma faqina fid din, dalamkan ilmu agama kami. Wa 'allimna ta'wil, ajarkan kami ilmu yang benar. Warzuqna fahmal mursalin, berikan kami pemahaman yang lurus yang benar ya Allah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim 'alaina bi su'il khatimah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saudara-saudara kami yang ingin mendapatkan pekerjaan, berikan pekerjaan yang halal. Allahumma aghnina bi halalika an haramik, cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami menjauhkan diri dari yang haram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah tawaqina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan kepada Ustaz. Jazakallah khairan kasira.